Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita belajar impuls momentum berkaitan dengan roket air. Ini siswa-siswi kelas 10 IPA 1 sedang praktek buat roketnya nih. Lama bener buat roket aja. Nih, roket. Ini Sanjaya. Roketnya udah jadi belum? Tunjukin dulu. Tunjukin mana roketnya? Coba tunjukin. Nah, ini udah selesai. Sudah selesai. Sebentar lagi kita akan ke tempat peluncuran. Siap. Diisi setengah ini ya, setengah botol ya airnya. Nah, ini kelompok berapa nih? Kelompok 6 nih. Sama Aldo. Kelompok 6. Roket kan tahu. Mana roketnya? Roket. Kalau udah siap isi botol ini ya, air botol. Setengah botol ya. Kemudian kita ke mana nih? Ke ini udah nih, udah jadi belum? Udah, Pak. Aku aja. Nih. Oke, mana kelompoknya? Kelompok berapa? Kelompok 5. Desain udah beres. Siap sudah. Saya lagi buat desain. Tuh, lagi sibuk buat desainnya. Oke, bagi-bagi tugas. Nanti diisi setengah botol ya. Coba. Oke, kita persiapan 3 menit lagi ya. Persiapan 3 menit lagi. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Nih kelompok 3. Udah jadi belum? Udah, Pak. Udah, lihat nih roketnya. Ready. Ada Agil, Dona, Doni. Ada ini, ada nama kelompoknya juga. Kelihatan. Doni, Pak. Oh, Doni. Nah, roketnya mana? Ini roketnya. Oke. Empat ya? Rencananya mau bikin 5, Pak. Tapi nggak jadi. Nanti isi ya? Iya, Pak. Setengah botol. Oke. Sudah. Ada waktu masih 2 menit lagi. Silahkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, guys. Ini udah ready ya, guys, ya? Ready, Pak. Ini ready banget, Pak. Halo. Mau lihat enggak? Kasih lihat. Tuh. Terbang enggak ini, guys? Kira-kira. Auto lah ready pe balap. Ditunggu prat 2-nya. Ayo jauh cepat. Nih kelompok yang udah siap. Kelompok berapa nih yang udah siap? Nih kelompok yang udah siap nih. Nih. Ini orang-orangnya nih. Kelompok yang udah siap nih. Tuh. Udah siap. Tuh. Tinggal diluncurin. Nunggu. Kelompok lain yang belum siap. Coba ya, Pak.